Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Buat yang cari mobil City Car Matic, kali ini kita ada ready Brio e-matic 2018. Model lama ya, model yang belakangnya seperti itulah ya teman-teman ya. Banyak yang bilang begitu, tapi gak masalah teman-teman ya. Harganya semakin ekonomis. Dan ini yang matic teman-teman ya. Brio e-matic 2018, mobil yang terlaris di Indonesia ya. Oke, ini untuk headlamp, lampu depan masih oke, sudah ada fog lamp ya. Plat R, R-nya R Wangon ya. Kalau nggak Wangon ya berarti Haji Barang atau Cilongok. Nah, ini untuk headlamp yang sebelah kiri depan, fog lamp ya. Di grill depan sudah chrome. Ini untuk yang bawah. Yuk, untuk velg masih original ya, ring 14. Bannya masih lumayan oke, kondisinya rem depan sudah cakram ya. Ukuran bannya 175/65 R14. Ada lampu sen di fender. Spionnya sewarna bodi. Kaca film, talang air sudah ada. Ini antenanya di sini ya. Yo, kita sekalian lihat dalamnya. Masih original ya. Cok-cok masih original. Setir juga masih original. Ada switch audio setir. Kemudian ini power window, autonya hanya CC driver. Central lock, window lock, dan electric mirror ya. Speaker ada cup holder juga. Ini untuk buka cup mesin. Ini pedal rem dan gasnya ya. Dan ini untuk buka bagasi belakang, sama ini untuk buka tutup tangki bensin. Karpet dasarnya sudah ada, warnanya merah, keren nih. Ya. Joknya ada noda sedikit gitu ya. Dia sudah airbag ya, teman-teman ya. Audionya single din CVC ya, bawaan. AC-nya digital. Oke, di sini ada spion dalam sama sun visor, sudah ada cerminnya ya. Kita lanjut teman-teman ke baris kedua. Ini dia baris kedua. Dual trim juga masih original ya, speaker. Terus ini cok baris kedua. Headrestnya menyatu dengan cok, ada sabuk pengaman. Plafon-plafon masih oke ya, bersih. Terus ini untuk ban kanan belakang kondisinya juga masih lumayan tebel. Velgnya juga masih original. Yuk, kita ke lanjut ke bagian belakang mobil. Ini dia bagian belakang mobilnya. Ada spoiler dengan head mount stop lamp, wiper belakang. Nah, ini tangki bensin bisa dibuka. Kemudian lampu belakang kiri juga masih oke. Sudah ada sensor parkir ya. Ini lampu belakang kanan. Yuk, kita buka. Unik ya, kalau Brio Satya itu nih, hidrolisnya cuma satu, penyangganya cuma satu. Sini ada kunci, ada juga ban serep ya. Ban serepnya velg kaleng. Cara lipat jok baris keduanya nih, tinggal ditarik, tarik, bersamaan tariknya, baru dorong ke depan, itu ya. Oke, kemudian ini tampilan dari sebelah kiri mobilnya teman-teman ya. Kaca film juga sudah ada, talang air juga sudah ada. Wah, ini untuk ban kiri depan, ban kiri belakang kondisinya ya, dan velgnya, door trim juga masih oke ya. Nah, ini untuk bagian depan ya teman-teman ya, door trim pintu kiri depan juga bersih. Nah, ini cuma ada noda sedikit nih teman-teman. Biasa ya, biasanya kalau anak-anak makan atau melakukan sesuatu yang gambar atau apa dan segala macam, mungkin kena pulpen gitu ya. Nah, ini tuas transmisinya matic, ada power outlet 12 volt, ada cup holder, ini hand remnya. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga. Oke. Kalau gitu teman-teman, Honda Brio Satya. Ini untuk velg ban yang kiri depan ya, kondisinya. Untuk rem depan sudah cakram. Brio Satya Matic 2018. So, kita start on. Cek. Kilometernya tertera 99 ribuan ya teman-teman ya. 99 ribuan. AC nyala. Kita cek power window. Power window kanan depan jalan. Kiri depan jalan, belakang kiri jalan, belakang kanan juga jalan. Oke, power window semuanya normal. Kita buka kap mesin ya.
Asad. Lampu-lampu masih oke ya teman-teman ya. Fog lamp, fog lampnya yang pakai yang kuning. Lampu sen, lampu utama nyala semua. Ya, ini dia area mesinnya Honda Brio Satya Matic. Apron 2018 ya. Ini mesinnya sudah ada peredam. Oke, teman-teman. Ini dia untuk review Honda Brio Satya Matic 2018 warna hitam plat R. Dijual ya teman-teman ya, harganya saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.